Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video kali ini ada kabar baru ya dari para pengguna PS4 Ten gitu. Jadi 7.05 ini sudah ada yang mengklaim bahwa sudah bisa dipajak gitu ya. Nah, ini adalah kabar berita yang sangat luar biasa sekali, dikarenakan di tahun lalu pun yang mengklaim ini sudah mengklaim juga sebenarnya bahwa dia ini sudah bisa menghack versi yang 7.02 yang kemarin itu gitu ya. Berita sekarang itu dia ini mengklaim juga 7.055 sudah dia klaim bahwa bisa dibajak juga gitu ya. Oleh siapa? Dan ini adalah penggunanya ya, dia pengguna Twitter yang namanya itu adalah The Plow. Dia ini juga tahu orang mana ya. Mungkin sangat berani sekali untuk mengklaim bahwa dia ini bisa menghack 7.55 ini gitu ya. Apakah mungkin 8.05, 8.00 juga bisa gitu ya. Di sini saya sudah mencari beberapa informasi di situs resminya hacker One Andy Nguyen ya, namanya itu adalah Andy Nguyen yang mengklaim bahwa dia ini udah bisa menceboha yang namanya itu firmware 7.55 gitu ya. Nah, di sini saya akan bacakan berita bagus ini. Nah, di sini bahwa di sini ada pihak PlayStation ya, bisa dilihat. Ini adalah pihak PlayStation bahwa dia ini membuat sayembara gitu ya. Jadi dia ini sengaja gitu, apabila ada yang mampu menghack gitu ya, maksudnya itu menghack firmware mereka atau merentas sistem keamanan mereka dari PlayStation gitu ya. Dia ini akan memkasih gitu ya beberapa nominal uang dengan jumlah yang sangat fantastik gitu ya. Di sini dia ini menghargakan yang paling tinggi itu $10.000. Coba aja cek $10.000 itu hampir 140 juta kalau diuangkan di Indonesia ya. Nah, di sini bahwa yang kemarin pun The Plow juga sudah mendapatkan nominal ini gitu ya. Kita cek di sini. Nah, di sini kita akan cari tahu berapa yang sudah dihasilkan The Plow ini gitu ya, untuk mengabarkan bahwa ke pihak Sony dia ini bisa menghack. Nah, di sini bisa dilihat. Ini kabar dari dia. Socket protrude webcam process allow sini ya. Gitu ya, kata-katanya itu bahasa Inggris, kalau kalian terjemahkan saja. Nah, di sini dia itu mengirim pesan kepada pihak PlayStation atau pihak Sony bahwa dia ini sudah mengklaim, dan dia ini kalau tidak membayarkan, mungkin ini adalah tawaran ke pesan ke pihak Sony gitu ya. Dan ini adalah beberapa kodenya yang dia klaim sudah bisa menjebol beberapa kernel atau beberapa filenya gitu, bahwa pihak Sony pun sudah mengirimkan beberapa nominal uangnya ke si The Plow ini gitu ya. Di sini ada US rewarded gitu ya, with si $10 gitu ya, $10.000 udah dikirimkan ke si The Plow ini gitu. Nah, di sini adalah percakapan dia ini sama pihak Sony yang membuat sayembara, apakah mampu gitu ya seseorang yang ada di negeri ini atau di dunia ini, seluruh dunia mampu bisa menghack gitu ya. Nah, dilansir dari Hackrom ini, saya baca di Hackrom ini, di situs resmi Hackrom berbahasa Indonesia, bahwa Hackrom ini memfasilitasi bahwa siapa saja yang bisa menghack beberapa security atau platform mereka dari pihak pembuat gitu ya. Dan di sini sangat menjanjikan sekali apabila kalian mampu menjebol beberapa keamanan dari pihak PlayStation mau pihak yang lain juga gitu ya. Nah, di sini akan ada nominal harga yang ditentukan oleh mereka itu gitu ya. Nah, jadi yang dihasilkan oleh si The Plow ini gitu ya, dari pertama dia mengklaim bahwa sudah menghack firmware atau sistem keamanan dari Sony atau PlayStation 4 gitu ya. Nah, di pertanggal Agustus ya, tanggal atau bulan Agustus gitu ya, bulan Agustus kemarin, dia itu mengklaim bahwa sudah menghack katanya, dan dia sudah mendapatkan kiriman uang dari PlayStation sebesar $10.000. Nah, itu di Agustus gitu ya. Nah, di sini dia itu mengirimkan kembali gitu ya, pertanggal Januari 13, yaitu hari ini ya, dia tanggal 13 2021 ya, jam 3.033 waktu mana dia ya. Nah, dia itu mengirimkan kabar ini kepada pihak Sony, apakah mungkin dia ini akan mengirim juga nominal uang yang akan dia terima itu $10.000
gitu ya. Nah, mungkin kita akan cek saja nanti ya di sini timelinenya gitu ya. Kalau Sony mengirimkan nominal 10.000 dolar ini, ya gak mungkin juga filenya akan dibagikan ke publis gitu ya. Nah, kalau Sony tidak membayarnya, mungkin saja The Plow akan membagikannya ke publis gitu ya. Nah, yang saya herankan gitu ya, dulu itu bulan Agustus itu dia ini mengklaim 7.02 itu akan bisa dia hack. Dan ternyata muncul tweetan terbaru dari Slir Gopri sudah bisa menghack 7.02. Ya percuma saja pihak Sony mungkin memberikan nominal uang kepada si The Plow ini. Dah ternyata 7.02 pun bisa dijebol juga gitu ya oleh yang lain juga gitu ya. Mungkin ini bukan sejenis tindakan dari pihak PlayStation. Mungkin ini bukan sebuah tindakan atau membayar seseorang supaya tidak menghack, ini bukan sebuah tindakan. Mungkin menurut saya seperti itu. Kenapa? Dikarenakan ini mereka ini emang sengaja gitu ya menguji beberapa orang yang ada di seluruh dunia ini bisa gak gitu ya menjebol firmware yang mereka buat gitu ya. Gitu sih mungkin ya menurut saya. Nah, jadi apabila kalian ini mungkin ya seandainya 755 ini sudah bisa dibajak gitu ya. Jadi jangan terburu-buru juga untuk mengupdate gitu ya ke versi yang baru ini gitu ya. Dikarenakan ya kemarin juga saya sudah membagikan yang beberapa ini ya tutorial kali ini yang 7.02 rilis itu. Jadi teman-teman jangan terburu-buru diupdate dikarenakan walaupun firmware ini bisa dijebol. Jadi gak usah diupdate lah. Yang penting nanti kita kan targetnya itu mendapatkan game terbaru gitu ya. Jadi bukan firmware-nya yang kita kejar gitu ya. Itu tips dari saya. Jadi kalau seandainya firmware ini 755 ini rilis, jangan diupdate gitu ya. Tetap aja di versi 7.02 atau 6.72 gitu ya atau 5.05 dikarenakan apa? Kita itu mengejar bukan dari firmware-nya gitu. Kita itu mengejar game-nya gitu ya. Kenapa? Walaupun 7.55 ini sudah bisa dijebol, nah nantinya juga si gamenya itu akan bisa dimainkan di 6.72, 7.02, 5.05 kita bisa dimainkan, bisa memainkannya. Nah, apa saja sih game-game yang kita bisa mainkan di 7.55 ini? Salah satunya saya sudah mengecek beberapa situs The Last of Us 2 ya, terus PES 2021, Marvel Avenger pun bisa gitu ya kita mainkan di 7.55 ini gitu. Oke. Itu saja informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga ini bisa memperluas wawasan atau pengetahuan kita di dunia perspesan. Oke. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.